Hadirin pemirsa yang budiman, yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dan yang saya hormati. Pada hari ini kita sudah memasuki bulan puasa malam ke-27. Menurut riwayat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan bahwa maqama ramadana imana wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Barang siapa yang berdiri di bulan Ramadan karena iman dan mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosanya yang dulu. Kata qama yang dimaksud adalah, ulama berpendapat, yaitu melaksanakan qiyamul lail, yaitu salat lail. Karena itu Rasulullah SAW menegaskan kepada kita bahwa di malam-malam ganjil terakhir, hendaklah engkau menjaganya malam itu. Secara hermeneutika, perintah menjaga malam bukan berarti kita jaga malam sebagai paronda. Akan tetapi yang dimaksud dengan jaga malam, kita harus perbanyak dengan ibadah-ibadah sholat. Kita sudah melaksanakan sholat tarawih, ditutup dengan witir. Kemudian kita perbanyak membaca ayat Al-Quran dan memperbanyak zikir-zikir tambahan. Setelah itu kita tidur, dan di sepertiga malam kita diharuskan, bahkan menjadi sebuah kebutuhan dasar, apalagi kita yang sudah usia memasuki usia 50 tahun ke atas. Secara biologis, usia 50 tahun ke atas, tidurnya sudah mulai berkurang, dan kesempatan jiwa serta rohani untuk mencari cinta, membuka kegaiban di tengah malam untuk bersua, berjumpa dengan Tuhan. Makanya orang-orang yang punya usia seperti itu, waktu, kuantitas waktu tidurnya menurun. Dan orang-orang di bawah usia 50, kuantitas waktu tidurnya naik. Oleh karena itu, di sepertiga malam itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita, wa minal laili fatahajjal bihi nafilatan lak asa ayyabatha rabbuka maqaman mahmuda. Dan di sepertiga malam itu, maka bangunlah kamu, dirikanlah salat tahajud, fatahajjal bihi nafilatan lak. Dan solat tahajud itu adalah sebagai solat sunat tambahan. Semoga apabila kita melaksanakan solat tahajud sebagai solat tambahan itu,
Allah subhanahu wa ta'ala mengangkat derajat kita, kemuliaan kita, maqamah mahmudah, derajat kemuliaan dan yang terpuji itu dalam berbagai aspek. Boleh mulia pada aspek pendidikan, boleh terpuji pada aspek sosial, dan boleh populer pada aspek ekonomi, dan boleh secara psikologis mengalami tingkat ketakwaan yang tinggi secara teologis. Oleh karena itu, pemirsa sekalian, apa yang harus dilakukan pada sepertiga malam itu? Sholat tahajud. Kita sudah melaksanakan sholat witir. Dalam pandangan ulama, ya tidak perlu witir lagi. Kita tinggal menambah beberapa rakaat. Ada beberapa hal yang boleh kita lakukan pada malam itu. Kita boleh melaksanakan sholat tahajud 2-2-2-2 rakaat, 4x28. Boleh juga kita melaksanakan sholat tobat dulu sebelum sholat tahajud, sholat sunat awabin 2 rakaat, 4 rakaat, boleh 6 rakaat. Setelah itu boleh juga kita melaksanakan sholat tasbih. Baru terakhir kita melaksanakan sholat tahajud. Karena itu, disitulah orang menjaga-menjaga malam dengan tujuan untuk mencari dan menunggu turunnya Lailatul Qadar. Pemirsa sekalian, hal-hal yang biasa dilakukan oleh Rasulullah SAW setelah selesai melaksanakan sholat tahajud, beliau berdoa. Ada beberapa konteks doa dan zikir yang biasa diamalkan oleh Rasulullah SAW yang mestinya kita amalkan, apalagi sekarang kita berada di tengah-tengah musibah pandemi COVID-19. Apa itu? Selalulah baca nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min syakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya rahim. Itu yang pertama. Yang kedua, selalu perbanyak bacaan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Di dalam sebuah informasi yang kami baca, literatur tafsir Al-Misbah, mufassir Indonesia Bapak Profesor Dr. Haji Kuresia mengatakan, di akhir malam itu, apalagi di malam-malam ganjil, Rasulullah menunggu turunnya Lailatul Qadar dengan perbanyak bacaan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dan boleh juga kita menambah bahwa doa apa saja yang disampaikan oleh seorang hamba, Allah pasti mengijabah. Karena itu, ud'uni astajib laku, mintalah, doalah, berharaplah kepada aku, niscaya aku akan mengabulkan semua permintaan. Bentuk doa yang dimohonkan kepada Allah, pemirsa sekalian, bukan hanya doa dalam bentuk material, tetapi juga doa dalam bentuk spiritual. Boleh jadi secara material doa kita belum dikabulkan untuk sementara, tapi dipenuhi. Tetapi spiritual, doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengetahui sesuatu yang spiritual yang bersifat metafisik, hanya dilakukan oleh iman. Dan boleh juga ditambahkan oleh para ulama-ulama sufi, di sela-sela membaca bacaan tadi, beristighfar, membaca doa, bacaan Rabbana atina fid dunya
mengamalkan beberapa zikir yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Yang pertama, zikir pemungkas, La ilaha illallah. Yang kedua, Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Yang ketiga, La hawla wa la quwwata illa billah. Yang keempat, Bismillahi tawakkaltu ala Allah, La hawla wa la quwwata illa billahi aliyyul adzim. Dan hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Kemudian, Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa muhammadin nabiyya. Dan terakhir, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Kesimpulannya, ternyata orang-orang yang melaksanakan solat tahajud, Allah akan memberikan dua keistimewaan. Keistimewaan secara material dan keistimewaan secara spiritual. Wadhanna mudhal syirik wa akhrijna mukhraj syirik. Itu secara spiritual Allah mengeluarkan, Allah memasukkan ke dalam masalah-masalah yang benar yang jadi dari Allah Subhanahu wa taala, dan mengeluarkan kita pada masalah-masalah yang benar yang mungkin tidak cocok dengan kehidupan kita. Yang kedua, secara material ternyata orang yang sholat tahajud dijauhkan dari penyakit lever, karena di sepertiga malam itu dalam tinjauan pandangan ilmu medis bahwa manusia sujud otak mengalami gerakan dan bisa menampung udara lebih kurang 80%. Makanya orang sholat tahajud jangan sekali stroke. Yang ketiga, secara materialistik adalah orang-orang yang sholat tahajud itu adalah senantiasa dijauhkan dari lefek, karena menurut penelitian bahwa di sepertiga malam itu hati melakukan kerja keras, yaitu mengeluarkan toksin-toksin racun-racun. Dan terakhir, secara spiritual, orang yang sholat tahajud pasti mengalami ketenangan jiwa, qalbu salim, jiwa yang senang, jiwa yang selamat, jiwa yang bahagia. Dan secara spiritual, manusia, orang-orang yang sholat tahajud itu selalu mendapatkan berbagai macam keuntungan-keuntungan, kegembiraan, kebahagiaan, asyada. Dan yang terakhir adalah orang yang sholat tahajud pasti selalu dimudahkan segala urusannya, dijauhkan dari berbagai macam kekurangan, dijauhkan dari berbagai macam hambatan dalam apa yang dia inginkan. Pemirsa sekalian, semoga di malam-malam terakhir ini kita senantiasa melaksanakan ajaran, anjuran, perintah dari Rasulullah SAW. Dalam rangka apa? Meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan takwa yang sebenar-benar takwa. Semoga ada manfaatnya. Barakallahu li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.